7 tahun yang kedua, di fasa ni kita nak kena bagi ilmu pengetahuan pada anak-anak, bagi kenal Allah. Dalam surah Luqman ayat 13 Allah berfirman, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna asy-syirka la dhulmun 'adzim. Allah suruh supaya kita ajak anak-anak kita jangan syirik kepada Allah. Dan yang keduanya, kita kena ajak anak-anak kita supaya kenal Rasul. Nabi kata, ajarilah anak-anak kamu 3 perkara. Pertama, mencintai Rasul kamu, mencintai kaum keluarga kepada Rasul. Dan yang ketiganya, membaca Al-Quran. Jadi, mencintai Rasul, kita ikut cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah. Mencintai keluarga Rasul. Nah, kita kenal tak keluarga Rasul? Nak cinta macam mana kalau tak kenal? Budak-budak depan mengaji sekolah tadika kan, depan dia hafal satu nasyid kan. Budak-budak depan tahu lah mana dalam lapis muda-muda ni. Ada satu nasyid dia sebut je, anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan, Kasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Umi, Kalsum. Haa, tu dia. Jadi, yang ketiganya kita kena ajak anak-anak kita semayang. Umur 7 tahun nak kena suruh semayang lah. Masuk 10 tahun. Adipan, bagi wang, tak mau semayang. Nabi suruh, nak abang tak sempat lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itulah, ni dengar sini semua kamu nak abang main. Nah, kalau kita tak mampu nak didik anak-anak kita, maka hantar anak-anak kita mengaji di sekolah agama.